Halo brosis, jumpa lagi di channel Akenet nih, channel unboxing apa aja. Ya, kali ini brosis, kita ada order jam benten lagi nih brosis. Cuman, yang kali ini jam bentennya berbeda nih brosis. Sekarang ini jamnya ada figurnya nih brosis. Jadi kita bisa launch from Omnitrix to transform figures. Jadi jamnya dan juga nih figures-figuresnya nih brosis. Nah ini Omni Launch Battle Figures Mega Pack. Ini untuk 4 tahun ke atas nih brosis. Ya ini diimpor oleh PT MW Global Indo nih brosis. Launch into battle with your favorite aliens. Jadi kita bisa load the disc-nya. Jadi yang tadi alien-aliennya itu kita jadikan disc. Lalu kita bisa press button-nya nih brosis dari Omnitrix-nya. Nah, setelah kita launch, disc-nya itu akan berubah, akan bertransform. This transforms into a figures in mid air. Nah, setelah itu nanti figures-nya itu akan berubah jadi disc-nya yang tadi itu berubah menjadi alien-nya brosis. Figures land on its feet ready for battle. Ya. Untuk alien-aliennya ini nih brosis. Ada Diamond Head, ada Forearms, ada Wildfire, ada XLR8, ada Heat Blast. Dan yang terakhir ini ada Cannon Bolt-nya nih brosis. Ya, ini catch Benten on Cartoon Network and unleash more alien super powers at benten.com Cartoon Network. Ya, seperti apa isinya? Kita unbox yuk. Ya, ini dia brosis. Sudah kita unbox. Ini isinya ada ini apa nih ya? Saya buka dulu nih. Ini apa nih ya? Oh, ini mungkin kayak permainan dart nih, brosis nih. Ini bisa buat mainnya nih. Ada nilai-nilainya, ada 10, ada 100, ada juga 1000 nih, brosis. Lalu ada apa lagi? Ada sepertinya ini instruction-nya nih, brosis. Coba kita cek dulu ya. Cek. Ya, ini mungkin cara penggunaannya nih brosis. Kencangkan tali sesuai dengan ukuran untuk mengikat dengan aman tetapi nyaman. Lalu ada urutannya lagi nih brosis. Ini persiapan pelontaran alien battle figures. 1. Lipatlah kedua tangan di dada dengan pasak dimasukkan ke dalam lubang. Yang kedua, lipat kepala ke belakang, kemudian lipat kaki penyangga di atasnya. Peganglah semua bagian dengan jari. Lalu yang ketiga, geser kaki figures ke dalam celah di Omnitrix dengan bagian belakang figur menghadapmu. 4. Tetaplah memegang bagian figur sementara memasukkan ke dalam Omnitrix. 5. Ketiga figur dimasukkan dengan benar akan masuk ke tempatnya dan ditahan dengan aman oleh Omnitrix. Tutuplah penutup jika terbuka. Ya, seperti itu nih brosis. Lalu ini cara melontarkan alien battle figurnya nih brosis. Nyalakan Omnitrix dan temukan sudut depan yang benar dengan tombol menghadap ke atas.
Untuk performa terbaik, letakkan tangan di permukaan datar. Tekan tombol untuk melontarkan figurmu ke pertempuran di Brosis. Ya, nanti simulasinya saya kasih ini ya, Brosis, di video-video belakang mungkin ya. Atau di sela-sela video ini lah nanti saya kasih nih ya, Brosis. Ya, ini untuk 4 tahun ke atas. Ben 10, Cartoon Network. Ya, ini mungkin untuk YouTube dan Facebooknya nih, Brosis. Ya, ini dia, Brosis. Omnitrix dan Elite-nya sudah kita keluarkan nih, Brosis. Ya, ini Elite-nya ada Cannonbolt. Ini Cannonbolt nih, Brosis. Lalu ada Diamond Head. Ini Diamond Head nih, Brosis. Lalu ada ini XLR8 nih, Brosis. Ini XLR8. Lalu ada ini Warpine. Warpine. Lalu ini ada Heat Blast. Ini Heat Blast nih, Brosis. Lalu yang terakhir ini, ini forearm nih, Brosis. Forearm. Ini ciri khasnya ya ini. Kepalanya merah, badannya putih. Harusnya tangannya 4 ya, cuman ini karena figurnya tangannya 2 nih, Brosis. Ya. Serta ini ya, ini dia Omnitrix-nya nih, Brosis. Omnitrix-nya ini sebagai pelontarnya juga nih, Brosis. Sebagai pelontarnya. Ya, Brosis, untuk harganya, harganya nanti saya sertakan di sini nih, Brosis. Capturannya nih. Ya, nanti Brosis bisa search saja di salah satu marketplace yang ada, title yang saya sertakan di sini nih, Brosis. Oke, demikian unboxing kali ini, Brosis. Ya, kalau Brosis suka, Brosis bisa share dan subscribe ya. Dan jangan lupa komennya. Oh iya, jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Oke, sekian dulu proses unboxingnya. Sampai jumpa di unboxing-unboxing selanjutnya. Bye-bye. Toh.